Amerika Serikat dan Rusia kembali bersih tegang. Ketegangan itu terjadi usai jet tempur Rusia dituding menabrak drone milik AS hingga jatuh di Laut Hitam. Tudingan itu disampaikan militer AS dan AS menyebut pesawat tak berawak itu sedang dalam misi rutin di wilayah udara internasional. Kemudian, dua jet tempur Rusia mencoba untuk mencegatnya. Komando Eropa AS mengatakan insiden itu adalah hasil dari tindakan tidak profesional oleh Rusia. Sebelum bertabrakan dengan drone AS itu, dua pesawat tempur Su-27 Rusia disebut mencegat MQ-9 Reaper tabrawak itu di atas perairan internasional dan memotong baling-balingnya. AS pun kemudian langsung memanggil duta besar Rusia di Washington DC untuk memprotes jatuhnya drone tersebut. Duta Besar Rusia di Washington DC sebut Price telah hadir di Departemen Luar Negeri AS pada Selasa 14 Maret sore waktu setempat. Disebutkan juga oleh Price bahwa Duta Besar AS di Moskow telah mendaftarkan keberatan yang kuat. Price dalam pernyataannya juga menyebut insiden ini sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional.